Mari kita pelajari dalam pembagian. Ada yang pengurangan sama perkalian itu aja. Oke, pertambahan mudah sih. Tapi gak mudah. Oke, kita mulai di pembagian 1. Pertama, 1 bagi 1 ya tetap jawabannya sama ya. Ini kayak jawaban ini. Iya, lihat ini. Bukan ini ya. Ini tuh kayak jawaban dari pertambahan 2. Nanti gak dibagi, jawabannya tetap sama. Sama sih. Cuma beda ini aja ya. Cuman ini tuh sama. Nah, ini tuh juga jawaban dari perkalian 7. 6. Aku gak masalah. Aku gak tahu juga, ya Allah. Ini pertambahan 7 nih. Ini kayak jawaban dari perkalian pertambahan berapa gitulah. Nah, jawabannya itu tetap sama. Nah, kita lanjut ke perkalian 8. Ini tetap sama aja ya. Ini tuh sama ya, sama. Benar-benar sama banget. Tuh. Nanti kalau nyetap-nyetap. Oke, ini dari perkalian 9. Nanti ke perkalian susah. Ini ada perkalian 9. Ngerti ya adik-adik? Ini ada perkalian 9. Jawabannya tetap sama 10. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 10. Jawabannya tetap sama 10 sama 1. Good idea. Ini kayak jawaban dari perkalian 5. Nih. Nanti kita lihat dalam perkalian 5 nya ya. Nanti besok. Kayaknya kakak punya kertasnya. Nanti baik kasih tahu videonya. Nih. 1 kali 5 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10, 5 kali 3, 15, 5 kali 5, 20, 5 kali, berapa sih? 5 sama dengan 25, 5 kali 6, 30, 5 kali 7, 35, 5 kali 8, nih, 5 kali 9, ini, 5 kali 10, teng-teng, 50 ya, ini dimasuk perkalian. Benar-benar. Benar-benar. Berapa ya? Ini pertambahan deh. Perkalian benar. Dari kecil aku udah ngapalin. Tapi terlalu kecil banget, guys. Oke, ini siapa yang tahu ini perkalian berapa? Komen dalam kolom komentar. Bakal nggak ditaruh di TikTok ya. Saya nggak punya TikTok. Lalu ini mulainya menurut tapi nggak tahu cara makainya. Lalu ini kita lihat ya. Hap. Bye-bye.